Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rian Tani Pro. Salam meduluran. Panen terkadang dikejar dengan cuaca hujan. Tiba-tiba saja cuaca mendung dan tiba-tiba hujan di siang bolong. Padi yang sedang dipanen jadi terhalang karena hujan deras. Padi jadi basah dan terendap karena mendung sehingga nampak tukul dan mengurangi kualitas. Semoga petani tetap semangat untuk menyelesaikan panennya dengan singkat dan cuaca cukup mendukung. Sebentar lagi panen akan selesai. Panen akan segera usai. Petani mengharap cuaca sangat mendukung. Kini petani sedang disibukkan dengan kegiatan memanen padinya. Namun terkadang tiba-tiba hujan begitu saja. Petani cemas menjaga hasil panennya supaya tetap menjadi hasil yang berkualitas. Panen di kelopok roke hutan, mepes sampai patang dina beli garing-garing. Gerabakan beli gerabak-gerabak telas bae panenan. Repot parane. Ya, repot, kuy cuaca memang kanen manis sih. Potongnya mendung-mendung mana? Mending anak panas ya. Iya. Jangan panas. Namun anak anu mah mau hidung bae mah tokol ya. Tokol. Ki oleh berkat wong kondangan. Mepe digawa kondangan. Karuan. Dalam maning anu si usum e wong hajatan. Hajatan yakin di sana wong hajatan. Organ. Peragat panen mulai wong hajatan. Hajatan. Ya wis. Nang nyelip. Apa orang garing. Yang mending kukin mana panas ya. Panas. Setelah 4 hari diguyur hujan, kini cuaca sekiranya menampakkan terik panasnya. Mudah-mudahan yang lagi jemur padi, atau yang sedang kerjakan panennya, berjalan lancar tidak ada hambatan serta didukung cuaca yang cukup lumayan menyengat ini. Tetapi kita jangan salahkan cuaca ya. Yang penting kita siap siaga untuk menjaga hasil panen kita semuanya. Cuaca merupakan kehendak yang di atas. Semoga petani harus tetap semangat dan terus lakukan yang terbaik untuk hasil panen padi ini. Kapan ya petani selesai mengerjakan pekerjaannya? Sampai penjemuran pun masih butuh waktu dan tenaga. Belum tuntas kalau belum masuk tempat gudang. Banyak biaya operasionalnya kalau dihitung-hitung ya. Itulah resiko bertani, yang sudah diperhitungkan tentunya. Biar demikian petani tetap merasa untung. Yang lahannya luas tentunya luas juga hasilnya ya. Makin riang bebek. Taigon. Iya taigon. Aduh, singawit dino apa? Barang ketan nonam. Nonam. Rebungan. Oh. Ranganan ini dinap sana. Apa ketan sampai limang anam dina. Rebokin dinakad. Akad. Cok pira. Ada limang dina orang. Nonam berarti ketan. Aduh, kumis. Cuma sapu akad. Maka pensan dina mami. Ketan ku asli tidak manis. Bertani itu memang indah.
Tetapi bertani itu gampang-gampang susah. Bertani harus punya tenaga kerja juga. Bagi yang lahannya luas, tak mungkin dikerjakan sendiri. Harus dibantu dengan tenaga kerja dan siap modal. Sedangkan penghasilan terhitung sampai nanti sekitar 90 sampai dengan 100 hari per musimnya. Harga padi bisa jadi tinggi apabila padi sudah kering giling. Makanya petani harus benar-benar menjemur padi sampai kering giling. Bahkan kalau padi kena hujan dan cuaca selalu redup, maka padi bisa kualitasnya menurun. Harganya pun bisa jadi rendah. Benar juga ya, petani harus benar-benar jaga padi agar bertambah kualitasnya. Lagi mangan juga, pegel nang mepek. Berg-berg beudan. Oh, mepene. Anu kaya pangelan genang pendung ya. Pendung kejumus. Cakok lagi mangan kan. Pirang dina mepene. Pirang dina. Kejumus be. Iya, kaburane waya panen, waya udan. Udan. Aduh, repot. Mane ora udan udan. Waya itu meper udan. Orang ini sekarang? Wis, sekarang. Ya wis, sekarang. Masih ada yang durung panen durung? Masih. Biar kunjung, gagak ya. Kok, bakal terang. Hasil panen merupakan penghasilan para petani, yang nantinya bisa ditukar dengan nilai mata uang tentunya. Hasil pertanian bagus pasti perekonomian pun meningkat. Semoga harga padi stabil dan bisa mensejahterakan para petani. Salam keberhasilan. Salam pertanian. Terima kasih. Salam meduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.